Okay, untuk soalan ni, ini yang dah dibeli ni ialah, ini adalah vegetable farm Pak Samad, Encik Samad. Kemudian, he wants to install 2 water sprinklers in the middle of the farm. Okay, water sprinkler, dekat sini ada 2. The distance between the 2 water sprinklers is 6 meter. And the distance between the water tap dekat atas ni, and the nearest water sprinkler, maksudnya water tap dengan water sprinkler yang paling dekat ni, jarak ni adalah 5. Dan sudut yang terbentuk antara water tap dengan dua-dua sprinkler tu adalah 25. So sudut yang berada antara ni, sudut ni. So lebih jelas kalau nanti kita lukiskan. Okay, kita lukiskan semula maklumat ni dalam gambar raja yang ada. Okay, kita lukiskan maklumat yang ada. Kita cantumkan dua-dua water sprinkler ni. Okay, kita cantumkan dua-dua water sprinkler. Kemudian kita cantumkan ke water tap yang ada. Jadi dekat sini dia dah membentuk satu triangle. Kemudian maklumat yang kita ada, yang dah diberi, panjang ni adalah 6 meter. Dan panjang di sebelah sini adalah 5 meter. Jadi lebih senang kalau kita labelkan triangle kita. Let's say ini adalah A, ini adalah B dan ini adalah C. Jadi lagi satu tadi dia kata angle 50 the angle formed between the tap and both water sprinklers is 25. Okay, maksudnya di sini adalah 25 degree. Okay, so kita akan transform gambar raja ni ke tempat lain supaya senang kita nak buat kiraan. Okay, ni gambar raja yang cikgu dah transform. So soalan ni minta kita cari distance between the tap. Okay, distance between the tap yang tadi kita wakilkan dengan C, okay, tap ni, and the furthest water sprinkler. Okay, ni adalah water sprinkler yang ada dua tadi kan. So ni adalah water sprinkler yang paling jauh. So kita nak cari panjang AC lah di sini. Okay, jadi untuk kita cari panjang AC ni, kita kena tahu sudut DB. Tapi sekarang maklumat tak cukup untuk kita dapatkan sudut DB. Yang kita ada adalah panjang BC dan panjang AB. So lebih baik, better kita cari dulu sudut A. Okay, menggunakan pasangan A dengan 5, 25 dengan 6, dapatkan sudut A. Then baru kita akan dapat sudut B. Okay, lepas tu barulah kita proses untuk dapatkan AC. Untuk mencari sudut A, kita ambil sin A, kita dividekan dengan yang setentang tadi, 5 equal to sin 25 divide by 6. So kita calculate. Okay, kita, cara kita nak calculate ialah kita ambil nilai 5 ni. Okay, nilai 5 ni kita, oops, sorry. Sekejap, okay, kita ambil nilai 5 ni, kita bawa 5 ni ke atas. Okay, tadi cikgu ingat nak drag 5 ni naik atas tapi tak jadi pula. Okay, so 5 ni kita tarik naik atas, kita darabkan dengan sin 25 dan kita bahagikan dengan 6. Okay, dapat jawapan kita shift sine menjadikan sine inverse. So kita akan dapat sudut A. Okay, so A kita, lepas kita calculate, okay, angle A kita ni kena ada simbol angle. Angle A ialah 20.62 degree. Okay, lepas dapat sudut A, barulah kita cari sudut B. Jadi 180 minuskan 20.62 minus 25
So kita akan dapat sudut B ini adalah 134.38 degree. Okey. Jadi dah boleh carilah panjang AC ni. AC ni kita perkan dengan sin 134.38. Kita bahagikan dengan kita boleh pilih mana-mana pasangan. Nak ambil pasangan 6 dengan 25 ke atau 5 dengan 20.62, mana-mana pun tak kisah, dan kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, jadi kita kirakan macam tadi, AC bahagi sin 134.38 equal to 6 over sin 25. So darabkan 6 dengan sin 134.38. Ambil equal, calculator tu ambil equal dulu, bahagi dengan sin 25, dan kita akan dapat AC is 10.15 cm. Okey.